semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini siapa yang tidak berangkat ya? Kita akan belajar
mendengarkan video pelajaran atau mendengarkan audio tentang macam-macam penyembuhan. Kemudian silakan secara berkelompok kalian akan mengerjakan lembar kerja kelompok. Kemudian kelompoknya Mbak Ulan nanti silakan boleh ke tempat di ujung sana ada poster tentang macam-macam penyerbukan. Nah, kalian nanti akan mengamati di sana itu ada apa saja sih macam-macam penyerbukannya. Kemudian kalian juga silakan mencari informasi dari poster tersebut dan menuliskannya di lembar kerja kelompok. Dan kelompoknya Mbak Sana nanti silakan anak-anak bisa pergi ke taman. Nah, di taman itu ada bunga. Keluar di sini, Korea. Kemudian silakan bekerja kelompok juga. Nah, yang perlu anda ingat adalah dalam bekerja kelompok harus saling apa ya? Saling menghargai, harus bekerja sama. Terus apa lagi? Harus saling membantu, betul. Apa lagi? Saling mendengarkan, pendengar dari teman-teman. Oke, baiklah, silakan mulai sekarang anak-anak ke kelompoknya masing-masing menuju ke tempat yang sudah disiapkan untuk mencari informasi pembelajaran pada hari ini, yaitu mencari macam-macam penyerbukan. Ayo, silakan. Tapi keren Bu, bisa siap kayak gitu. Ini nanti berarti dituliskan di sini anak-anak. Tuliskan informasi jenis penyerbukan. Ini yang gambarnya seperti ini, berarti kan bunganya satu. Anak-anak bisa mencari di sini yang bunganya penyerbukannya hanya satu. Oh iya, ini pintar Mas Arif. Apa namanya? Sendiri atau autonomi, betul. Nanti dituliskan di sini, salah satu menuliskan. Nanti teman yang lain yang membantu mencari dan membacakannya. Untuk kami, terus nanti informasi apa lagi yang ada di sini, misalkan yang penyerbukannya sendiri apa saja, boleh dituliskan di sini juga. Kayaknya paham anak-anak? Paham. Oke, sip, bagus, boleh pintar-pintar. Oh iya, iya. Yang ini berarti penyerbukan antara dua tumbuhan yang satu jenis tapi tumbuhannya beda. Namanya apa? Sare? Tadi? Tumbuhannya beda. Satu jenis. Iya, pintar. Kan dua ada satu. Penyerbukan hilang. Sudah mengerti? Oke, siap lanjutkan. Bagaimana? Penyerbukan tetangga atau geografi. Nah, pada penyerbukan yang dapat terjadi.
satu jenis ya. Ya. Sini boleh. Ya. Oke. Ya, kalau gitu lo kami berarti yang tetangga. Berarti kalau tetangga masih satu pohon. Pohon. Iya. Bunganya berbeda. Jadi saya berusaha dari bunga satu, betul. Dari bunga satu jatuh ke kepala putih bunga yang lain, tapi masih satu pohon. Ini ya, betul. Hibridogami. Betul, hibridogami. Hibridogami. Ya, betul. Penyerbukan pada tumbuhan yang masih satu jenis tapi berbeda sifatnya. Kita sama-sama punya mawar, tapi yang satu mawar kuning, yang satu mawar hijau. Jadi seperti apa ya? Fungsinya tadi ketinggalan. Ya oke, terus. Kalau ini gimana Bu? Bunga sepatu. Nah itu contohnya. Nah, contohnya yang dengan ini apa? Apa? Misalkan mawar merah dengan mawar putih berarti sama-sama satu jenis. Satu jenis. Sama di sini. Iya, pinter. Ini berarti di sini. Oh, ini. Susah Bu, lubangnya susah ya. Maaf ya. Oke. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian pelajari terusan. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok Mbak Sana, apa Mbak Ulan atau Mbak Esti? Mbak Ulan. Oh, Mbak Ulan, ya boleh. Silakan Mbak Ulan. Ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan kelompok kami tadi. Informasi yang kami dapatkan dari pengamatan tadi yaitu ada beberapa jenis penyebutan pada jenis bunga. Yang pertama penyebutan sendiri autogami, kemudian penyebutan tetangga genogami, penyebutan basker, dan yang terakhir adalah penyebutan silam atau autogami. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amir. Kemudian yang kedua adalah kelompok siapa yang memacu terlebih dahulu? Kelompok Mbak Lesti atau Mbak Sana? Ayo. Oh ya, oke. Kelompoknya Mbak Lesti ya. Ya, Mbak Ika, kita akan bantu sana ya, begini saya pegang, apa? Oke, sekarang kami jelaskan Mbak Ika, ya, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar contohnya pada
anak-anak atau kelompok
Oke, baiklah anak-anakku, sungguh sampai sini belajar pada hari ini. Nanti kalian akan mengerjakan ulangan atau tes formatif bersama-sama. Oke, baiklah, terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.